Hey Mak, yang kedua, Ben and Pick akan segera dimulai. Yes, tentu saja langsung ini dia, Ben and Pick dari draft yang kedua di game yang kedua. Sudah ada Pak Kito. Nah, baru awal bandnya masih sama seperti game yang pertama. Sudah ada Pak Kito lagi yes. yang diban oleh PUBG Sport. Iya, yeah, tapi bedanya PUBG Sport yang kali ini. Yeah. Okay. Jadi ini beda, kita ngeliat nih Saints Spartan, mereka ngeban ke arah mana nih? Iya, karena di game yang pertama tadinya yang nge-ban Pak Kito itu adalah Pops, adalah Spartan. Tapi kali ini yang nge-ban ke arah Pak Kito merupakan Pops Esport itu sendiri. Dan kalau kita lihat selanjutnya dari Saint Spartan akan nge-ban ke arah siapa? Mungkinkah? Oh, tetap Harley. Tetap Harley yang akan dibuang untuk Saint Spartan. Tetap Harley masih sama, cuman beda tim ya. Jadi iya. Awalnya Saint Spartan yang nge-ban Pak Kito, kali ini Saint Spartan yang nge-ban Harley. Masih tuker-tukeran lah, ledek-ledekan bisa betul, dibilang. Betul, iya. Ini tuker-tukeran aja. Tadinya kebalik ya. Sekarang juga sama posisi yang di-ban, cuman beda tim aja. Uh-huh. Selanjutnya dari PUBG Esports, apakah mereka akan nge-ban karena mungkin Xbox-nya masih di-ban? Karena sebelumnya uh-huh. tadi mereka nge-ban karena Xbox. Benar banget, gue pengen lihat. Nah, itu dia PUBG Esports yang sesuai tali ya tadi bilang. Benar langsung banget. Ada lagi. Yes, langsung aja di ban Xbox-nya kali ini. Gak mau ketemu di Land of Dawn. Selanjutnya dari Saint Spartan. Kan yes. mereka ngeban karena Eve yang tadi udah di ban juga. Yep. Jadi pengen lihat nih Saint Spartan mereka. Gue pengen lihat sih ini mereka approach-nya kayak gimana sih. Mereka ambil strategi kayak gimana main hero. Main late game kah, main early kah, atau main balance kah, early kuat, late game kuat. Mengetahui di game pertama mereka yang kalah. Jadi gue pengen lihat mereka putar otaknya gimana sih di game benar, kedua. Benar. Oke, kita akan menunggu dan ternyata Matilda is banning. Matilda yang akan diban oleh Pups. Okay. Saints. Saints yeah. Spartan. Oke, okay, dari Pups Esports nih tau. Yep. Band terakhir. Coba lu kasih prediksi lu band terakhir Pups. Gue nanti kasih prediksi band terakhir gue dari Saints. Menurut aku ya, bisa banget Isi. Atau Yusunshin. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, menarik. Menarik. Sementara kalau gue, menurut gue bisa Popol nih Saints terakhir. Popol and Kupatah menjadi band terakhir dari Saints. Atau mereka yang ngambil ya. Atau Johet juga masih kebuka guys. Johet masih kebuka, iya. Yang tadi game pertama MVP di Pubs, bisa aja di band langsung sama Saints Spartan. Benar, bisa banget langsung di band. Karena dari tadi yang menyulitkan sebagai frontliner itu adalah Johet. Yes. Tapi ini kita menunggu sebagai band terakhir dari Saints Spartan sebelum menuju ke fase band yang kedua kali ini. Saints akan nge-ban ke arah Johet kah? Atau mungkin tetap Saber atau Sun? Kita gak tahu. Saints Spartan, oke. Okay. Mereka mungkin masih berdiskusi ya. Mereka gak langsung, oke okay, gue ban Johet. Mereka benar. Masih, apa ya, bisa dibilang pakai waktunya mereka untuk berdiskusi. Kayak ban terakhir, apa nih guys. Dan itu dia, langsung lunak. Ngebuka Johet. Akankah first pick Johet di sini? Oleh PUBG Esports. Baik, karena memang dari game yang pertama kita bisa ngelihat Lunox-nya seorang Pups ini sakit banget. Oh. Dengan 0 death dan ternyata langsung diamankan aja Popol Kupanya oleh Pups. Langsung okay. Popol dan Kupa yang pertama di game pertama di band ternyata ya? Yap. Game pertama di band, langsung game kedua dibuka, langsung dibuka. Dan Saints ada kesempatan untuk mengambil Benedetta dan Johet kah di sini? Atau mereka mau menahan Johet-nya atau nanti? Masih ada Selena loh. Masih ada Selena. Iya, ini Selena yang sering kali dikombokan oleh Popol Kupa dengan trapnya, bisa oronya yang cukup menyelidikan. Tapi ternyata dari Saint Spartan iya, memilih untuk mempikare Benedetta dan juga Hayabusa. Dua assassin sudah dibuka oleh Saint Spartan. Dan gue pengen lihat nih respon dari PUBG Esports. Mereka akan langsung cari-cari fighter kah? Atau amanin mid laner dulu kah? Atau langsung cari seorang jungler disini tau? Ternyata jungler baru. Aku tadi nge-mention seorang Lin, tapi ternyata Linnya bukan di Saints, tapi di PUBG justru. Yang tadi di-ban oleh Saints ternyata ya Linnya ya. Tadi di-ban oleh Saints. Iya, benar. Jadi sekarang dibuka, PUBG langsung ngambil. Oke, gue ambil Link. Oh, berarti yang tadi Saints itu bisa band. Jadi respect band. Iya. Wah, Kagura lagi muncul. Kagura lagi muncul. Mungkin tadi di Saints, sekarang di PUBG Esports ya. Yap, Kagura sebagai salah satu hero magic dengan burst damage yang sangat sakit. Same Umbrella, Yin Yang Overton. Dan dia juga hero yang mobilitasnya tinggi, gak bisa di-stun. Sulit banget untuk ditangkep. Kali ini kita bisa melihat dari seorang Saint Spartan akan
titik kara siapa sebelum menuju ke fase band yang kedua. Tamus ternyata berpindah tangan kali ini. Muncul yang kedua kali ya. Betul. Tapi berpindah tangan. Jadi mungkin guys ini Tamus ini lumayan prioritas juga berarti ya. Lumayan prioritas dari kedua tim. Dari dua game. Oke, gak di band, tapi tetap di pick gitu loh. Gak mau kasih ke musuh kah atau nyaman di tim mereka masing-masing gitu. Iya, dan langsung aja kita mau masuk ke band yang kedua. Ini sudah ada Chow yang di band oleh seorang Saint Spartan. Masih sama, Chow gak mau dikasih lepas. Tapi bedanya di game yang pertama tadi, Pups yang nge-band. Kali ini Saint Spartan yang juga gak mau ngelepasin Chow di Land of Dawn. Yes, Chow lagi dan lagi menjadi band ya. Dan kali ini Pups Esports mungkin mengetahui mereka memakai link kali ya, jadi mereka nge-ban Kara Kufra. Wow, bener banget. Mereka takut kalau linknya itu bisa di-counter oleh seorang Kufra. Karena memang dengan bouncing ball Kufra ini meng-counter segala sisi ya. Iya, meng-counter atau bouncing ball-nya bikin link gak kemana, bisa gak kemana-mana lah. Betul. Jadi cukup, apa ya, strategi yang dipakai Pups cukup jelas gitu. Oke, gue pakai link, gue tutup Kufra aja deh. Gak mau terlalu gambling, gak mau terlalu ambil risk. Dan Saint Spartan, band terakhirnya lagi dan lagi Saber. Saber, iya Saber gak mau dikasih lepas karena memang Saber adalah salah satu hero dengan one hit combo yang bisa mempanis dengan mudah teman-teman dari Saint Spartan sendiri. Bisa aja Saber ngeculik seorang Benedetta atau bahkan Hayabusa. Jadi langsung aja di band dari Land of Dawn. Iya, kita tanpa berlama-lama lagi masuk ke fase band yang terakhir oleh Pupsi Sport nih. Apakah menjadi band terakhir? Apakah lagi-lagi dan Roamer? Mungkin Johead juga masih kebuka, jadi Roamernya ditutup oleh Pupsi Sport karena mengetahui Saints mereka belum ada Roamer. Iya, dari Saints Spartan sendiri mereka belum ada Roamer, belum ada Magic juga, bisa banget sebagai Chang'e di band. Bisa atau mungkin juga Parsha sebagai atlet dari hero, dan baru aku ngomong Parsha, benar aja langsung di band dari seorang Pupsi Sport. Wow, tahu band terakhir baru ngomong Parsha langsung di band ya. Mereka dengerin ya? Dengerin nih kayaknya. Mereka dengerin kita live kayaknya. Oke, dan langsung gak pakai lama tadi Johead ya sebagai Roamer muncul di pick oleh Saint Spartan nih guys. Betul banget, kali ini Johead lagi-lagi berada di game kedua. Bedanya dia berpindah tangan kali ini ke tim oleh Saint Spartan. Udah ada dua hero yang tadi digunakan oleh Pups, kali ini jatuh ke tangan Saints. Iya, jadi ada sedikit tuker-tukeran dikit lah. Betul. Ya. Ada tuker-tukeran dikit. Dan sementara kita ngeliat dua pick terakhir dari Pups Esports. Langsung arah Ruby lagi kah? Dan udah di shadow pick ya, Ruby dan Esmeralda ini. Akankah mereka lock? Gue lumayan suka sih, mereka butuh sosok lagi yang agak frontliner dikit lah. Benar, mereka butuh hero yang cukup tebal. Buka-buka jalan dikit selain Popol dan Kupa ya tentunya. Dan jadi, Esmeralda juga tanky banget ya. Tergantung build. Mereka mau build dia, mau build damage atau build tanky. Gue pengen lihat dulu nih. Dan untuk last pick dari Saint Spartan nih, tau mungkin lo ada ide kah? Mereka butuh magic sih. Mereka butuh magic ya, sejauh ini mereka belum punya magic. Masih ada Chang'e sebenarnya yang bisa untuk dipick oleh Saint Spartan karena Eudora juga sudah di nerf ya. Iya. Dia sudah di nerf sebelum adanya patch karena udah terlalu OP mungkin ya. Udah terlalu, ya lumayan sih. Jadi Eudora sekarang nggak terlalu prio ya, bisa dibilang. Nggak terlalu prioritas bisa dibilang. Tapi udah ada shadow pick antara Selena dan Eudora nih. Baru kita bahas tentang Selena juga. Tadi lo bilang. Iya, dimana tadi aku sempat mention juga Abyssal Trap-nya ini bisa dimana-mana. Benar. Menaruh Vision di Land of Dawn untuk memface check tanpa harus benar-benar kita yang buka semaknya. Wah, ini kalau mereka pick. Baru mau bilang. Kalau tadi pick Selena tuh benar-benar early game banget. Sementara kalau Sicilian itu agak ngebalancein dikit untuk ngarah. Agak insurance ke arah late game lah. Iya, mereka kali ini mendapatkan late game insurance ya. Dengan adanya Cecilia. Kalau nahan-nahan dikit gitu lah. Buat supaya late game ada damage lah sebenarnya. Betul, dan menurut aku Cecilia ini cukup kuat juga untuk mempertahankan high ground dengan adanya bad impact-nya dia. Tapi lah, ini dia draft pick dari kedua tim. Goni, menurut aku. Oke. Kamu lebih suka yang mana? Gue lebih suka kiri. Oke. Gue lebih suka kiri berarti Pupsi Sport. Oke, kalau gitu aku dukung Saint kali ini. Oke, buat kalian yang di rumah punya opini masing-masing, langsung aja spam di kolom komentar kalian komposisi mana yang kalian lebih suka. Dan mungkin jelasin juga alasannya. Kenapa kalian lebih suka Pups? Kenapa kalian lebih suka komposisi Saints? Gue pengen dengar, gue pengen lihat opini kalian masing-masing. Yap, dan ini dia
Sebelum kita terbang ke area Land of Dawn, ramen kolom komentar, karena komentar kalian, dukungan kalian itu berarti banget bagi tim-tim yang kali ini sedang bertanding. Let's go. Ini dia sudah ada kita di Land of Dawn, game kedua, match pertama antara Saints dan juga Pubs. Akankah Pubs langsung menang 2-0 atau Saints memaksakan game ketiga nih, Tal? Kita langsung lihat aja di game kedua kali ini. Yes, yes, yes. Dan ini dia sudah mulai di-invade lagi-lagi. Wow. Love dari seorang Hayabusa. Mencoba untuk di-zoning out aja. Diusir aja keberadaan lawan seorang cheesecake. Bahkan cukup sekarat kupanya. Tapi sayang sekali terkena tarot damage. Dan harus didoain lagi. Dipanggil lagi kali ini sama Popo. Lumayan bikin rugi tetapi Hayabusa karena harus di-call. Tetapi tampaknya di sini Saints tidak bermain-main. First Blood diamankan dan tampaknya ejector ke arah Link berhasil didapatkan, bahkan Cecilion memberikan follow up damage, tetapi Linknya masih bisa kabur. Yes, Linknya masih bisa kabur, dan bahkan tadi sayang sekali yang Hayabusanya seharusnya terpick off, dia malah selamat justru popolnya yang dibalaskan dendamnya, dia yang terpanggil dikejar dua orang dari belakang, gak bisa kemana-mana. Iya. Iya, tapi tadi Hayabusanya udah recall sekali, itu udah bikin rugi banget rotasi dari seorang jungler. Nanti kita lihat aja nih, akankah ngerembet ke arah nantinya atau enggak, atau mereka bisa recover bisa dibilang. Tetapi kita bisa lihat di sini pergerakan masih belum agresif, belum cukup agresif dari kedua tim. Betul, belum cukup agresif karena kalau kita lihat ini masih early banget juga, dan dari kedua tim belum ada yang menyentuh ke level 4, belum mempunyai ultimate-nya masing-masing. Kali ini mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi gold dan juga untuk nge-clear minion dulu XP. Kali ini berhadapan 1v1 situation di area bottom lane, sudah mempunyai level 4 kali ini seorang Ruby. Oh, 4 lawan 1, 3 melawan 1 tampaknya terlalu banyak kah buat seorang Benedetta, dan dia harus tertumbang. Tempest of Blade sudah dikeluarkan, tetapi Hayabusanya masih mempunyai Quad Shadow untuk kabur. Iya, masih mempunyai Quad Shadow. Mencoba untuk dikejar kali ini, dicicil aja oleh seorang Link, tapi ternyata di sisi mid lane kita bisa melihat cukup sekarat. Wow. Masih ada barrier dari seorang Umbrella yang dimiliki oleh Kagura, masih bisa selamat dengan satu tetes darah terakhir. Begitu pula di area bottom lane kali ini Poisey. Mencoba untuk di sandwich kah oleh seorang Jawhead yang sudah menunggu di area bus belakang. Yes, benar banget. Dan kita lihat kedua tim sudah bergerak ke arah turtle. Mereka mau turtle yang pertama ini. Dan kita melihat Hayabusa sudah mencicil-cicil saja. Tetapi tampaknya ejector ke arah Popo dan Koopa. Dan dia harus tertumbangkan begitu saja di sini, Talia. Yes, harus tumbang kali ini Popo dan Koopa. Sementara itu di area bottom lane lagi dan lagi 1v1 situation. Poisey masih bercoba untuk bertahan sama-sama keras, mengandalkan sustain dari lifesteal mereka. Dua hero fighter yang kali ini kita lihat sama-sama lifestealer nih. Apakah Tamus lebih unggul atau Ruby? Tapi sementara itu di area turtle pit sudah mulai dibuka aja ejectornya. Belum ada yang bisa dilempar. Kupanya ternyata dilempar kembali ke area belakang untuk nge-stun pergerakan dari Floki kali ini. Bener banget. Di sini kita bisa lihat kedua tim masih belum berani yang namanya commit turtle ya. Mereka masih berdiri 5 lawan 5. Dan beda game pertama, mereka tadi cukup cepat takedown first battle. Di game kedua kali ini mereka lebih sabar, lebih disiplin, lebih tidak mau terlalu terburu-buru dari kedua tim. Masih berusaha untuk bermain pasif-agresif ya. Pasif dulu, gak mau terlalu agresif. Okay. Tapi agresif juga di saat yang bersamaan karena sudah ada Cecilion yang tumbang ternyata. Baron Koopa digigit-gigit oleh seorang Koopa, dan juga kali ini Jawhead masih bisa selamatkah? Dikejar aja terus. Baron Koopa masih melakukan penetrasi damage selanjutan. Akhirnya pukul mundur ke area belakang, gak mau terlalu overcommit. Takutnya dia disergap oleh teman-teman dari Jawhead. Itu adalah space yang dibutuhkan oleh teman-teman Popper untuk commit akhirnya turtle pertama. Tetapi di bagian top lane kita bisa melihat ini 3 melawan 2. Akankah selamat Benedetta dan kawan-kawan mencuri, ingin mencuri satu, dan tampaknya Shadow Kill sudah dikeluarkan. Tetapi dua member untuk sekarang masih selamat. Execute hadir untuk menyelamatkan satu tuker satu di bagian top lane. Yes, satu tuker satu. Pertukarannya cukup adil dari kedua tim kali ini. Di area bottom lane masih berusaha untuk nge-clear minion aja sementara itu. Pertukaran yang menurut aku masih fair sejauh ini, point killnya. Karena 3 banding 3, cukup imbang banget. Cukup imbang, dan dari segi gold juga masih cukup imbang di sini kali ya. Betul sekali, ternyata I'm Offended yang sudah terkonek. Sudah ada Biden, Koopa, 3 orang bakal masuk kali ini. Sudah ada Link yang menyergap, Inferno juga akhirnya di pop-up. Tapi sudah ada Tempest of Blade kali ini, diselamatkan. Ejectornya tapi masih ada Biden, Koopa kali ini mengincar ke area belakang. Tapi masih ada Flicker juga seorang Popol ke area belakang untuk menyelamatkan dirinya. Wow, 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 Tamusnya berhasil diselamatin. Bisa diselamatin juga dan berhasil recall tanpa korban dari kedua tim. Tadi ini cukup high level gameplay diperlihatkan sedikit saja tadi. Dengan selamatannya oleh Jawhead dan vengeance-nya juga yang on point. Jadi dia bisa kabur dan wow, 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 kelihatan ya.
Pups dan juga Saints tidak bermain-main di game kedua kali ini. Benar banget, karena dari seorang Tamusnya sendiri, dia udah pop-up Inferno, udah ada Vengeance, menahan damage dari 3 orang, menunggu untuk Jawhead dan teman-temannya menyelamatkan dirinya. Dan benar aja, timing yang tepat ketika Jawhead datang langsung ejector ke area belakang, walaupun masih diincar Popol Koopa, masih bisa selamat dari seorang Finn. Oke, War X kita sudah lihat diamankan oleh Hayabusa. Mungkin dia mau lebih pede lagi nih untuk yang namanya mencari fight. Tetapi tinggal tunggu momennya saja. Dan untuk sekarang nih Tal, kedua tim masih cukup nyaman ya, masih cukup imbang gitu. Mereka ya udahlah dengan cukup imbang banget soalnya dari segi lane, dari segi objektif, dari segi goal. Iya, bahkan dari segi item mereka masih berusaha untuk mengumpulkan item. Tapi ternyata Cheesecake kali ini tertangkap, sudah berusaha untuk di follow up oleh seorang Link. Cukup terlambat, apakah Finn bisa dibalaskan dendamnya satu tuker satu, masih bisa selamat. Dan ternyata satu kali sabutan Deviant Sword bisa mengamankan atau mempani seorang Finn. Tapi sementara itu Ray terlalu dalam, masih ada flicker untungnya untuk melamatkan diri. Tapi Haze dikejar, mengejar ke arah seorang Ray, dan ternyata berhasil dapat. Bahkan di sisi lain Kagura pun tumbang, dua orang dari seorang Pops berhasil dilumpuhkan kali ini. Dan kita bisa di sini Link berusaha untuk clear minion dan berhasil bahkan, dan untuk kabur untuk menyelamatkan diri masih berhasil. Tapi tampaknya di bagian bawah Ruby berhasil mencari kompensasi, men-take down satu turret, dan juga di bagian atas Benedetta membayarkan turret tersebut. Yap, ditukarkan oleh objektif di area bottom lane, tapi langsung aja di ejector kali ini. Berusaha dibalaskan dendamnya, mencoba untuk dikejar Poizy. Masih terlalu sustain dengan lifesteal-nya, masih bisa untuk menyelamatkan diri sementara itu. Dengan space created yang ada, seorang Hayabusa berhasil menamankan objektif turtle. Masih dilempar lagi ejector yang kedua kalinya, masih bisa bertahan. I'm offended kali ini dibalaskan. Menunggu untuk datangnya seorang Cheesecake bersama dengan Fenian James, sudah langsung masuk. Mencolek karena seorang Jawhead sudah ada ejector, berusaha untuk bertahan tapi terlalu sekarat. Darah dari seorang Jawhead langsung aja dipanis kali ini. Sayang sekali. Sayang sekali, harus tumbang 5 melawan 4 untuk sekarang. Tampaknya Benedetta ready to join the fight, tetapi Hayabusa tercicil begitu saja. Dia harus terpaksa terpukul mundur. Dan kali ini 4 member mengisi bagian bottom lane dari teman-teman dari Pups. Dan akhirnya Saints mundur untuk tidak memberikan pressure lagi dan lagi. Yap, tidak memberikan war lanjutan, tidak mau memberikan penetrasi damage lebih lanjut karena terlalu takut overcommit. Sementara itu, mereka berusaha untuk 1v1 lagi kali ini. Split push di area top lane, ternyata langsung ditabrakin aja dengan Alsobo Force. Ejector ke area belakang, mencoba untuk digengking aja di area depan. Ray sendiri yang menahan damage dari 3 orang, tapi kali ini hadir juga seorang Cheesecake di sisi lain. Hayabusa ternyata harus tumbang, satu orang dari seorang Ahok harus dipulangkan. Masih berusaha dikejar, dilempar lagi ke area belakang. Linknya tentu sobek, kali ini menginjak ke seorang Haze. Kanan kiri berusaha untuk menggocek, tapi Haze dengan darah yang cukup sekarat, dia masih bisa bertahan. Wow, what a play dari seorang Haze, dan juga koordinasi yang baik. Meskipun mengorbankan bagian top turret, tetapi mereka akhirnya bisa survive ya. Tadi tekanan yang cukup mengerikan tadi ya. Iya, dia berusaha untuk menggocek, berusaha untuk menjiggle, tapi akhirnya berhasil. Dengan satu tetes darah terakhir dia bisa untuk pukul mundur ke area belakang, menunggu juga untuk teman-temannya membackup dirinya. Iya, tapi kita melihat di sini dari segi gold masih sama nih Tal. Dari segi gold ya, mungkin dari objektif menang top 1 turret. Tetapi dari segi gold tuh sama, dan berarti Saints tuh masih memiliki kesempatan yang gede banget untuk mengontrol pertandingan ini. Benar-benar, mereka sama-sama masih mencari tempo pertandingannya, bagaimana untuk meleading game satu sama lain. Sementara itu dari Sicilian ya, dari segi item, tadi kita lihat dia sudah membuild Necklace of Durant. NOD, okay. Yes, dimana itu untuk Life Sealer, tapi ternyata sudah ada Vengeance yang dipop-up di area bottom lane, menahan damage dari 2 orang. Coba untuk di booster, memberikan penetrasi damage lanjutan kali ini. Seorang Finn masih bertahan, gila, sustain banget. Bahkan dia udah dicicil sama Linknya udah cukup sekarat, dianya masih bertahan. Itulah mengapa mungkin Tamus menjadi prio pick dari kedua tim ini. Dua game sudah di pick, dan kita melihat di sini kontribusi di game kedua kali ini sangat luar biasa, menahan damage yang nggak kecil gitu tau. Iya, tadi 1 lawan 2. 1 lawan 3 bahkan, 3 ultimate keluar tetapi masih survive. Dan kita bisa melihat di sini kedua tim, meskipun action kiri kanan atas bawah ya tau, tapi poin masih terhitung sedikit, 6-6 tau. Iya, masih terhitung imbang. Dan kamera, ternyata akhirnya Finn pun harus tumbang, berhasil dilumpuhkan. Dan juga sudah ada Falling Star Moon mengincar karena seorang Jawhead sebagai frontliner terdepan berhasil diculik oleh Pops Esports. Tanpa berlama-lama lagi dengan space yang ada, mereka langsung bergerak ke area Lord. Mengetahui situasi 5 melawan 3, mereka langsung commit Lord pertama. Dan kita bisa melihat di sini space atau zone
zoning yang dilakukan teman-teman dari PUBS juga bukan luar bukan main, dan alhasil cukup nyaman. Lord pertama sudah ditumpangkan untuk PUBS Esports. Betul banget, langsung aja di secure Lord yang pertama untuk PUBS Esports tanpa adanya terjadi kontes sedikit pun. Sementara itu berusaha untuk mencuri purple buff yang dimiliki oleh Hayabusa. Kali ini Taylor membalaskan dendam, menzoning kembali, mengusir pergerakan dari PUBS yang ingin mencuri purple buff dari core mereka. Yes, untuk sekarang kita bisa melihat ini PUBS masih berdiri 5 dan tampaknya Saints berusaha untuk mencuri satu saja supaya pressure nanti pada saat ada Lord lebih gak terlalu terpressure ya, bisa dibilang. Tetapi mereka tidak berhasil mendapatkan satu orang tersebut. Yap, kali ini Lord sudah bergerak ke area top lane, sudah mulai memasuki inhibitor turretnya. Langsung aja mengincar di area atas dengan pengawalan yang cukup oleh seorang Poise dan juga Floki bersama dengan Ray yang melihat keberadaan dari seorang Treyer di daerah bus. Langsung di ejector, terkena turret damage, masih bisa ada Stardust Moon, masih bisa balik ke area belakang. Yes, untuk sekarang Lord pun sudah tumbang di bagian top lane, tetapi super minion masih bergerak untuk mencicil taret-taret tersisa dari Saints Esports. Yap, langsung aja ditumbangkan inner taret dari top lane, dari mid lane, misalkan inhibitor di area atas dan bawah, di area atas dan tengah. Yes. Bawahnya masih ada. Bawahnya inner. Masih ada ini, dan kita ngeliat kedua tim masih cukup apa ya, tetap sabar gitu ya. Dari pubsnya mereka, meskipun mereka menang zone, mereka menang ruang gerak, tetapi mereka juga tidak terlalu mau offside bisa dibilang. Dan sementara untuk dari Saints-nya juga tidak mau terlalu keluar dari base, tidak mau terlalu apa ya, mengambil resiko yang tidak-tidak. Mereka mencari-cari pelan-pelan momentum untuk mengembalikan pertandingan ini kali ya. Betul banget, dan ini dia adalah momen ketika mereka berhasil untuk mempertahankan high ground defense-nya dengan cukup baik. Tidak ada satu inhibitor pun yang jebol dari sisi Saints. Dan kali ini masih berusaha untuk mengamankan objektif. Yes. Buff-nya terlebih dahulu, purple buff Ahok. Coba untuk di zoning, mencoba untuk di invade, masih bisa diamankan dengan red push-nya. Tapi ternyata Valisamu mengincar bersama dengan Amo Vended. Masih ada flicker ke area belakang seorang traitor. Tapi ternyata dibigit oleh Kupa, Bayram Kupa, dan disusul oleh serangan Link. Kali ini harus tumbang seorang traitor. Oke, kita bisa melihat di sini 4 member untuk Saints. Akankah PUBS Esports memberikan tekanan untuk War lagi, mengetahui mereka 5 orang masih berdiri, tetapi ngelihat posisi mereka, mereka pun cukup sabar, mereka pun cukup pelan-pelan. Yep. Bersihin lane dulu, mereka mengetahui di bagian top lane itu lagi di split, lagi di push. Jadi mereka oke, kita gak usah war, kita rapiin lane dulu untuk memberikan pressure lebih di nantinya. Benar banget, ini posisinya dari seorang Benedetta juga berusaha untuk nge-cutting minion ya. Tapi sayang sekali situ juga ada Esmeralda yang sudah menunggu aja, yang ingin menghalau pergerakan dari Case itu sendiri. Sudah ada Sanenzi yang masuk untuk berusaha mengumpulkan pundi-pundi gold kali ini. Kita bisa melihat di 3 member mengisi bagian mid lane, mengincar mungkin seorang Papol dan Kupa. Tetapi tampaknya di sini Hayabusa tertangkap, terpaksa menurunkan shadow kill, dan tampaknya dia tidak bisa kemana-mana. Habis ini tampaknya harus take down begitu saja. Link lah menjadi executor untuk men-take down seorang Hayabusa. Yap, Estapable juga berhasil didapatkan oleh Link kali ini untuk pressure lagi ke arah inhibitor turret ya. Sudah mendapatkan lighting terencayaan dari Nesty. Combo Link sudah mendapatkan burst damage-nya. Benar ya, dan kita coba sini masuk saja tampaknya komit dari kedua tim. Poisir tertangkap, tampaknya harus tertumbangkan begitu saja dengan ejector ke bagian belakang dari Saints Esports. Yap, terkena turret damage, tidak bisa tertahankan lagi. Mau tidak mau Poisir harus menelan nyawanya yang harus melayang. Sementara itu Link berhasil mendapatkan purple buff ya, tapi sudah ada Sabo Force dibalaskan dengan Tempest of Flames. Dan kali ini Yen yang overtune juga berhasil memburst damage keberadaan dari seorang traitor, disusul oleh Finn dengan garda terdepannya. Kali ini membubarkan formasi dari seorang Pau. Kedua tim reset, satu tuker satu dari bagian tengah, bukan satu tuker satu, tetapi harus ada yang tertake down. Tetapi tampaknya kedua tim memutuskan untuk reset karena Lord yang sudah di-enhance nih, Talia. Yep. Sudah bangun. Lord yang sudah enhance, Lord yang sudah kuat, Lord kedua sudah hadir di line of down menunggu siapakah akan jatuh ke tangan tim mana nih, tim PUBS ataupun dari Spartan itu sendiri. Sementara itu dari kedua tim belum ada yang ingin melakukan inisiasi untuk mengamankan Lord. Benar, kedua tim untuk kali ini masih tentunya ngelihat situasinya yang cukup imbang. Mereka tidak mau terlalu gegabah, mereka tidak mau terlalu pede, oke gue bisa Lord sekarang. Mereka membaca situasi, mereka membutuhkan informasi dari segi posisi, dari segi apa ya, rotasi mungkin mereka bisa baca. Tetapi tampaknya Poise dan kawan-kawan sudah cicil-cicil Lord dan ready war di sini, Talia. Iya, sudah mulai dicicil-cicil aja, tapi ternyata di reset kali ini sudah ada Sicilian yang diincar oleh seorang Esmeralda. Wow. 1 lawan 4, lihat Esmeralda ya di area depan, walaupun dia harus tumbang, dia menahan damage dari 4 orang, bahkan Godlight
kali ini didapatkan di susul double kill. Seorang Link, Stable of Blade sudah dibuka, masuk ke Jakarta Tart, bahkan Alpha Bernina sudah mendapatkan 2 orang triple kill. Looking for Maniac, tapi sayang sekali Ahok yang tersisa sendiri langsung pukul mundur ke area B. Pembukaan dari seorang Esmeralda tadi ya, dia datang membuka jalan. Satu tadi nahan lawan 4, tetapi itu membuka jalan buat teman-temannya, terutama Link, untuk clean up. Dan alhasil 1-4 bagi PUBG Sport. Dan alhasil tentunya Lord yang kedua yang sudah di-enhance berhasil diamankan. Oh, Shadow Kill dikeluarkan dan berhasil take down seorang Kagura di sini. Akankah dia kabur di sini? Popol dan Kupa tampaknya tidak bisa berbuat banyak. Tetapi Link hampir saja Quad Shadow masih ada untuk Hayabusa, masih berusaha untuk kabur. Akankah dia kabur? Esmeralda datang. Dan tampaknya Hayabusa tidak bisa kemana-mana. Dan alhasil akhirnya Hayabusa ditukarkan nyawanya oleh Kagura. Betul sekali. Tadi Cheesecake juga berusaha untuk mengejar ya dengan udah di pop up flicker, tapi terlalu cepat pergerakan dari Hayabusa, ternyata dihadang di area belakang oleh Esmeralda. Sementara itu ejector ke depan, Cheesecake berhasil diculik, masih bisa bertahan, masih bisa sustain, kan merupakan tank tapi cukup sekarat kali ini. Masih bisa diselamatkan oleh Fancy yang langsung maju ke area depan. Wow, dan kita bisa main di sini lagi dan lagi. Fancy Esports berusaha untuk defend Lord kali ini, Talia. Yap, masih berusaha untuk di-clear aja. Sementara itu mereka dari pas merontokkan inhibitor yang ada. Sementara itu Poizy masih berusaha untuk dilemparkan, tapi Ray menjadi garda terdepan lagi dan lagi menahan damage dari 3 orang. Bahkan kali ini Poison juga masih cukup sustain dengan adanya last kill. Flicker karya belakang dari seorang Jawhead juga, tapi ternyata Popol harus ter-take down. Ahok sekarat dikejar, masih bisa ke area belakang dan juga masih bisa selamat. Satu orang dari member PUBG kali ini berhasil diculik oleh Saint Spartan. Berhasil diculik dan bisa dibilang tanpa kompensasi dari player kill 5 berdiri masih untuk Saints Esports. Dan kali ini mereka masih invasi jungle. Akankah ini overcommit? Akankah ini sebuah blunder? Karena kita bisa melihat di sini Link-nya masih cukup pede untuk merebut purple buff dari seorang Hayabusa. Betul sekali, I'm offended terkonek karena satu orang kali ini. Finn masih bisa bertahan karena dia merupakan seorang Tamus ya, tebel banget, masih bisa sustain dengan adanya lifesteal yang dimiliki Tamus itu sendiri. Kali ini Su mundur dari kedua tim dan P, ternyata oh my god, solo kill dari seorang Kagura berhasil menumbangkan Ahok di area bottom lane. Sementara itu kali ini dari seorang Esmeralda lagi berusaha untuk mengamankan split push karena menyisakan satu inhibitor turret aja di area top lane dan berusaha untuk ditumbangkan kali ini. Gue masih kaget tadi, Kaguranya solo kill Hayabusa itu pasti surprise attack. Betul. Karena Hayabusa-nya pasti lengah, nggak tahu. Dan Kaguranya langsung eksploitasi kesempatan itu, langsung solo kill. Tapi kita bisa melihat di sini, dua member memasuki ngedive dan bersamage ke arah Cecilon. Terlalu sakit, dia pun harus tumbang. Bahkan langsung ditukarkan oleh Esmeralda di sini. Tetapi tampaknya member dari PUBG masih terlalu kuat. Harus terpegang lagi dan lagi. Jawhead-nya kali ini harus, nyawanya harus terbayar. Dan kita bisa melihat di sini, empat member masih berdiri kuat di sini, Talia. Yes, menyisakan dua orang dari Saints yang berusaha untuk nge-clear minion, berusaha untuk menahankan high ground defense mereka. Kali ini Ahok sudah datang, digantikan oleh Benedetta yang terpikos. Shadow kill langsung di-pop up untuk mengusir mundur teman-teman. Tapi ternyata dia sekarat, dia juga harus tumbang. Killing spree lagi-lagi didapatkan. Dan ternyata Finn juga cukup sekarat untuk menahan damage yang diberikan oleh pemain PUBG double kill. Bahkan Kagura dan kali ini base terbuka lebar, tapi masih dimainin aja, masih diputerin aja, bahkan gak lolos di end. Dan ini dia kemenangan kedua oleh PUBG Esports, poin 2-0.